Tadi prosesnya yang sudah kita lakukan adalah olah TKP, kemudian setelah kita melaksanakan olah TKP untuk jenazah saat ini, untuk mayat sudah kita bawa ke Rumah Sakit Keramat Jati untuk proses otopsi. Kemudian dilanjut pengambilan sampel, beberapa sampel lanjutan di dalam TKP tadi. Apa aja pak sampel yang didapatkan pak? Ada beberapa sampel, kita belum bisa sebutkan satu. Kemudian untuk update selanjutnya, bagaimana pak? Sambil menunggu hasil otopsi dan beberapa hasil yang kita temukan tadi, kita masih lakukan pengembangan. Pak, izin pak, tadi pas di dalam itu bagaimana kondisi rumah dan juga mungkin jenazahnya atau bagaimana pak? Kondisi rumah, pada saat kita melakukan pengecekan, kondisi rumah cenderung rapi, tidak berantakan seperti habis terjadinya kekerasan terhadap orang, akan tetapi lebih cenderung bersih. Lalu pak, jenazahnya maaf tergeletak, tidur atau bagaimana? Iya, posisinya dengan posisi masing-masing, yang di ruang tamu posisi menyandar di kursi, kemudian yang di kamar di tempat tidur satu, yang di kamar belakang ada satu, di sebelah tempat tidur depan satu. Jumlahnya empat orang pak ya? Empat, dua laki-laki, dua perempuan. Apakah masih ada bercak darah atau bagaimana pak? Sementara hasil pemeriksaan kita belum kita tahu.